Wah, event MLBB X Kung Fu Panda udah rilis nih buat kalian yang mau borong skinnya atau top up buat diselesaikan misi event MLBB X Kung Fu Panda. Langsung aja kalian top up di toko Udawan. Kalian klik aja link yang ada di deskripsi, maka kalian akan dibawa ke websitenya Udawan. Nah, kalian di sini bisa top up Diamond ML ya guys ya. Selain ML juga ada game FF, PUBG, CODM, dan lain sebagainya. Halo Dunsana Udawan Kasadunyu, apa kabar kalian? Sehat-sehat saja kan? Rancak mana? Jadi dari ini kita bakalan main lagi ya guys ya. Dan di sini alhamdulillahnya one gak di ban, tapi di sini musuh kita ada Franco coy. Oke, nggak apa-apa, naikin aja one coy, mantap jiwa. Di sini kita dapat one lagi ya guys ya. Dan di sini Udawan mau coba build terbaru, bukan build baru sih sebenarnya, tapi ini buildnya udah lama sih, dulu Udawan pernah pakai, yaitu item golden staff untuk one. Nah, kira-kira golden staff ini sekarang masih bagus nggak ya untuk one-one? Kan biasanya golden staff tuh bagusnya untuk MM kayak Cloud, abis itu Kari Ayam, abis itu MM apa lagi tuh yang mengandalkan basic attack. Tapi di sini kita bakalan coba one-one pakai golden staff, kira-kira bagus atau enggak. So, kita langsung aja masuk ke dalam match-nya, udah masuk sih. Kita bakalan langsung aja ke Godland. Oke, kita pakai skin Emerald ya guys ya, skin paling kawaii. Tapi di sini musuhnya tebel-tebel semua ya guys ya. Nah, nggak apa-apa sih kalau kita pakai golden staff, kita mau coba item ya guys ya. Dan di sini kita melawan Irithel ternyata. Irithel. Oke, kita clear dulu minion. Nah, mau kemana dek? Aduh, Irithel, Irithel. Emblem Irithel salah tuh guys ya, makanya kita menang Len. Irithel nggak bagus pakai apa emblem yang itu. Nah, gas, gas, gas. Nah, cakep. Ini global barat nih guys. Tadi Udawan lihat, tadi sempat lihat di global barat 15 atau berapa tadi tuh, global 15 barat. Oke, kita recall dulu guys ya, di sini mana kita gak ada. Ini Udawan malasnya nanti kalau Franco-nya udah mulai roaming ke atas sih. Sumpah Udawan paling benci tank tuh Franco, karena kalau udah digigit tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Berulang kali Udawan bilang tank paling Udawan benci itu adalah Franco guys. Kalau bisa Muntun hapus aja Franco dari MLBB. Saking keselnya Udawan ketemu Franco anjay. Aduh, ada yang nonton kita main coy, grogi Udawan. Mana Irithel? Nah, itu dia. Kalau combo nggak jalan, nggak usah maju guys ya, karena lawan Irithel tuh agak susah dikit kan, karena dia sprint. Makin kita kejar, dia bisa ngehit sambil jalan mah. Jadi damage-nya sakit guys, agak susah kita mecahkan weakness-nya guys ya. Nah tuh, mundur dulu aja. Oke, Crucian set udah jadi. Golden staff nanti kita jadikan item ketiga aja guys ya. Kita beli di HS dulu. Nah, Harley coy, Harley. Lah, mana Harley-nya coy? Balik lagi dia. Aduh. Sumpah Harley-nya licin juga guys ya. Ayo kita kembali ke atas. Ini nih, Franco, Franco. Mantap. Lumayan, dapat 2. Kita kembali ke atas, guys. Jangan sampai turret kita hancur. Irithel-nya nge-push ya, guys, ya. Nah, bisa nih, bisa nih. Kita mundur dulu. Nah, mantap.
Ade, kenapa sih tiap mau recall tuh minionnya ada terus, guys? Gak jadi-jadi udah one recall, guys. Ya, kita recall dulu minionnya. Selang turtle. Oke. Kita clear lagi, guys. Kita push to red, lumayan goldnya. Ini Harley kayaknya menuju sini. Kita mundur dulu aja, guys, ya. Oke, kita recall dulu. Astaga, kenapa sih setiap recall minionnya ada lagi? Hati-hati. Ya jadi-jadi recall, anjay. Oke, sabar. Ketahuan kita di sini, guys. Kita clear minion. Anjay lah, rame banget sumpah. Cok, mana-mana kita enggak ada. Anjay lah, coy, dikeroyok kita. Oke, kita ke atas lagi, guys. Aduh, turret kita hancur lah tuh. Aduh, hancur turret kita, guys. Nah, Irithel, coy. Irithel, aduh, enggak dapat assist. Ade, Franco-nya flicker. Oke, kita clear minion dulu, guys. Harley-nya sakit sih. Makan banyak Harley-nya. Nah, yuk. Nah, mantap. Oke, DHS kita udah jadi, guys, ya. Selanjutnya kita bakalan bikin item. Mana nih? Duh. Tunggu kita push dulu, guys, ya. Bisa nih, dapat. Oke, mundur dulu. Mana nih, ya? Nah, ini dia golden staff item ketiga. Oke. Kita coba push, ya, guys, ya. Udah, kita mundur dulu aja. Kita tunggu sini. Kita clear lagi minion. Udah, Wan gak sabar sih nunggu event MLBB X Kung Fu Panda. Jadi buat kalian yang mau top up buat borong skinnya, jangan lupa top upnya di toko Udah Wan, guys, ya. Anjay, rame, cok. Mantap. Oke, ulti kita aktif. Oke, headslain tambua cie. Double kill tambua cie. Oke, triple kill tambua cie lai. Nggak bisa. Oke, kita clear minion lagi, guys, ya. Nah, Irithel. Sumpah, cok, dia ngejar Selena. Selenanya malah menjauh. Nah, sini. Oke, unstoppable. Mantap, guys, ya. Keren. Kita recall lagi, guys. Oke, kita bakalan menuju ke bawah aja. Hade. Sabar. Oke. Clear lagi minion, guys. Ya ampun, kena flamesuit dong. Oke, golden staff kita udah jadi, guys, ya. Mantap. Selanjutnya kita beli Windtalker. Oke. Nah, kita komboin akalnya bagus nih sih. Oke, lah, kok stacknya hilang lagi? Ih, berarti ulti Akai bisa menghapus mark dari Wanwan dong. Oke, kita kembali nih, guys, ya. Aduh, Dawan gak mau lo combo Akai lagi. Sumpah, berarti kalau Akai ulti mark dari Wanwan tuh hilang, guys. Berarti skill ulti Akai ini skill anti CC juga berarti, ya. Aduh, Dawan baru tahu, coy. Pasti kalian juga baru tahu kan? Atau kalian udah tahu duluan? Ih, sumpah. Udahlah, ultinya ngeselin. Bisa menghapus mark dari Wanwan lagi nih si Akai gendut. Anjay, Udah Wan body shaming. Sorry. Kesel banget asli ketemu Akai ini. Udahlah, ketemu Franco ngeselin. Ketemu Akai juga bisa menghapus mark dari Wanwan. Ngulang lagi kita. Ngecain weakness-nya, guys. Akai, si Gemoy. Kita clear minion lagi, guys, ya. Aduh, nggak fokus kan ketemu ketiba-tiba ada di situ si Harley-nya. Nah, mau kemana dek? Anjay. Oke, santuy. Oke, ulti kita aktif. Kita wajib ulti sih, kalau kita nggak ulti mati kita, guys. Aduh, sumpah rame kula. Aduh, ulti Akai ini, guys,
Sumpah paling ngeselin juga anjay. Aduh. Yalah ya coy, lor pancing aja musuh kesini, gak apa-apa. Oke, sabar. Oke. Lornya dikit lagi guys. Kita tunggu siapapun yang maju. Nah, akainya mati nih. La ilaha illallah, bisa-bisanya lordnya kecuri. Hyper kita Indomaret ternyata. Nah, mantap. Oke, clear minion coy. Mereka dapat lord. Yuk, kita bakalan recall dulu guys ya, di atas tuh lordnya. Asli sumpah muntun. Bahaya banget sih. Makin banyak aja hero yang bisa menghapus mark dari one-one coy. Baru tahu dawan Akai juga bisa. Oke, kita beli Marefic Lord guys ya, karena musuhnya itu tebal-tebal semua sih. Ada si Akai, ada si Franco, ada Freya. Oke, mantap, clear minionnya lagi. Menurut Dawan item Golden Staff nih bagus-bagus aja sih, tapi kalau bisa ada item yang lebih bagus, kenapa harus Golden Staff ya kan? Mending kita beli Berserker Fury atau Berserker Fury Scarlet Phantom ya kan. Jadi ini kalau item Golden Staff nih bagusnya kalau lawan lawan hero tipis sih. Kalau lawan hero tebal-tebal gini mending nggak usah. Mending item lain kalian pakai guys ya. Ini kita akan namanya juga cuma nyoba ya kan. Oke, feminion lagi. Duh, di sini bahaya banget sih kita kalah nih. Tuh tengok tebel-tebel semua coy. Ini karena Akainya udah ulti duluan, jadi mark kita nggak hilang sih. Maksudnya tuh kalau mau ngilangin mark dari one-one tuh, kalau udah berapa stack gitu kalian ulti baru bisa hilang guys ya. Tapi kalau misalnya kalian udah ulti, ya udah marknya bisa jalan sih. Tapi yang paling keselnya tuh kalau marknya sisa satu, kayaknya malah ulti, kita ngulang dari awal anjay. Mengapa itu mecahin weaknessnya anjay lah. Ade, dia ada winter ternyata guys ya. So jadi menurut Udawan, kalau lawan kalian tebal-tebal gini mending nggak usah balik golden staff sih. Kecuali lawannya tipis-tipis, mungkin beda cerita. Kita bakal coba nanti ya guys ya. Kalau musuhnya tipis-tipis, kira-kira golden staff nih masih bisa dipakai atau enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya lawan kalian tebal-tebal kayak gini, nggak usah sih. Mending kalian beli item lain, item yang nambah attack speed lebih gitu kan. Oke, ini Dawan bingung sih antara jual golden staff lagi atau jual sehalbert gitu. Tapi nggak usah dijual lah, karena kita di sini coba nyoba item guys ya. Ini kita nggak boleh mati lagi sih, kita mati 6 sini cok. Karena Harley-nya nih. Nah mungkin kita jual golden staff kan buat beli radiant armor. Padahal kita di sini mau nyoba item. Nggak mungkin juga jual si halberd, karena musuhnya ada shield, ada HP regen juga. HP regen nggak ada sih, lebih ke shield aja sih ke Akai. Ada shieldnya, setiap skill Akai itu kan ada shieldnya guys ya. Terus Freya, ulti Freya tuh shieldnya tebal banget. Apalagi kalau udah late game anjay. Oke tuh kalian itu. Nah karena Udawan beli si halberd, makanya shieldnya itu cepat hilang ya guys. Itulah guna si halberd ya guys ya. Kejar Akai coy, jangan kasih dia pulang cok. Ditelan dong. Oke mantap. Kejar. Mantap banget anjay. Ini nggak perlu lord sih, bisa kita end nih. Ambil ini aja, sayang banget gak diambil. Atas. Adeh, kena turret. Oke, bisa di end nih guys ya. End. Base-nya. Oke guys ya, jadi ini dia. Konten Udawan bikin, nyobain sih. Bukan bikin sih, nyoba item golden staff. Kalau menurut Udawan, kalau kalian lawannya tebal-tebal, mending gak usah dipakai golden staff. Tapi kalau lawannya tipis-tipis, bisa dicoba sih.
Oke guys, jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa kalian like, share, comment, dan subscribe. Dan udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di next video. Bye-bye.